Oke, cool. Wah, dapat lagi cuy. Gila. Ayolah. Muncul suara-suara aneh mulu. Lu nyemplung ke dalam sini gak ada yang nolongin anjir. Woi, gue demi tenanan dong. Ini gato des, memang pakai suara-suara toh. Aku es bosen dengar suara-suara, ngerti? Ini yang kita dapatkan tetap. Show yourself, bitch! Alright, boys and girls, selamat datang di konten 24 jam, teman-teman. Jadi, di video kali ini aku datang ke sebuah rumah bekas rumah dinas, teman-teman, yang sudah terbengkalai sejak tahun 97-98. Jadi, rumah ini tuh sejarah singkatnya tuh berdasarkan cerita dari ibu-ibu penjual kucingan di depan, itu terbengkalai sejak tahun 97-98. Dulu bekas Bea Cukai, rumah dinasnya Bea Cukai. Jadi bukan rumahmu, gak usah ada yang protes. Rumah negara, oke? Okay? Bukan rumahmu, bukan rumahku. Rumah negara. Sip. Nah, jadi aku tadi tanya-tanya sama penjual kucingan di depan situ. Nah itu teman-teman, kalian bisa lihat itu. Itu ada warung kucingan di depan. Tadi aku tanya-tanya sama ibu-ibu penjual kucingan yang ada di situ tuh. Jadi berdasarkan informasi yang kudapatkan dari ibu-ibu itu, tempat ini itu setelah terbengkalai tahun 97-98 sering dipakai sama orang-orang buat cari nomor, teman-teman. Jadi judul video ini kalau kasih kata bekas pesugihan, ya nggak apa-apa ya, karena cari nomor juga termasuk hitungannya pesugihan gitu. Dia minta sesuatu sama setan. Oke? Okay? Nah, dan alasan kedua kenapa aku pengen bikin konten di sini, karena tempat ini punya sesuatu yang menarik, teman-teman. Nanti aku liatin sesuatu yang menarik itu apa, dan aku dari dulu tuh pengen banget bikin konten itu, cuman belum kesampaian karena sulit untuk mendapatkan spot di mana bisa melakukan konten itu, teman-teman. Oke, jadi gitu aja, kita muter-muter dulu ya siang ini. Sip. Oke, teman-teman, kita mulai dari tampak depannya ya. Jadi tampak depannya tuh ini rumah negara ya. Mungkin alamatnya bakalan aku sensor, tapi tulisan rumah negaranya dan bea cukainya itu akan ku liatin. Oke, jadi bukan bekas orang yang tinggal di sini, nggak usah banyak protes karena ini bukan rumahmu, oke? Nah, ini bagian tampak depannya. Oh, sepertinya aku salah, teman-teman. Salah informasi, teman-teman. Sepertinya tempat ini itu sampai sekarang masih dipakai buat cari nomor orang-orang ya. Karena kalian bisa lihat sini, ini nomor-nomor apa ini? 10BR, 10BT. Oh, ini terus ini apa ini? Batas tanah. BR, BR apaan? Enggak tahu. BT batas tanah. Enggak tahu ya. Entahlah, ini nomor orang yang cari nomor togel atau nomor rumah atau ukur tanah, enggak tahu. Atau mungkin ini nih. 037 03 30 106 10 10. Enggak ngerti. Nggak tahu ya, tapi kalau kata ibu-ibunya itu, tempat ini dulu sering dipakai buat cari nomor orang-orang. Sip, dan ini bagian dalamnya. Oh, udah pada hancur semua. Di sini aku udah gelar tikar sama ini peralatanku di tas itu, buat nanti malam bikin konten sama ya semua peralatan yang dipakai untuk 24 jam. Dan by the way, teman-teman, sekarang itu jam 15 pas ya, jam 3 sore, teman-teman. Berarti besok Selasa 14 Juni 2022, berarti selesainya itu besok jam 3. Nah, di sini ada satu ruangan, nggak tahu ini kayaknya aduh, ayolah. Nah, kenapa sama senter ini rusak ya? Sudah waktunya ganti senter, saudara-saudara. Ini kayaknya ruang kamar. Oke, okay, tapi udah ya kosong-kosong dan hancur kayak gini, teman-teman. Sepertinya homeless tinggal di sini ya. Ada sapu di sini. Terus ya cuman ruangan-ruangan kayak gitu doang, ruangan kosong, teman-teman. Nah, ini ada kendi, nggak tahu masih dipakai pesugihan apa nggak sama orang buat cari nomor. Nggak tahu ya. Terus ada kamar lagi, berarti ada 3 kamar. Ini ruangan depannya, ruang tamunya.
Dan ini ada lorong yang agak creepy nih, mungkin kalau malam nanti ya. Iya nih. Terus ada kamar mandi, nanti kita lihat kamar mandinya. Tapi lihat yang sebelah sini dulu. Ini ada nggak tahu nih karung-karung nih. Ini punyanya homeless nih kayaknya nih. Mari kita lihat isinya apa. Gak apa-apa ya, bongkar-bongkar gak ngambil juga. Tapi ini kan punyanya homeless ya. Dia juga paling ngerosok di sini kayaknya. Wah, sampah-sampah teman-teman. Kertas-kertas. Dia ini bisa dikiloin nih. Dih, ini senter kenapa sih? Astaga. Ya nih, kayaknya punyanya gembel nih, sampah-sampah isinya. Sama ini kerdus-kerdus. Dia punyanya gembel nih. Fix. Homeless tinggal di sini teman-teman. Kalau dibilang ini peninggalan Belanda, ya memang kurang lebih seperti itu ya. Kalian bisa lihat ini masih kayak gini coy, masih kuno banget nih. Tapi ini kusen-kusen udah pada diambilin orang ini. Oke, ayo kita lihat bagian sampingnya ya. Saya sebentar. Itu suara azan ya. Oh iya, suara azan tuh. Hampir gak kedengeran teman-teman karena di sini tuh berisik ya sama suara kendaraan. Oke, buka dulu. Nanti kalau azannya udah selesai baru lanjut lagi. Oke, azannya udah selesai. Nah, ini aku mau ngeliat kamar mandinya. Udah, gils. Wait. Di sebelah situ masih ada ruangan lagi loh. Coba kita lihat sebelahnya ya. Oh, nyambung sama ini, teman-teman. Kamar mandi era-era peninggalan Belanda. Dan apa ini? Banyak sisa-sisa sabun-sabun gitu. Kayaknya emang dipakai mandi sama homeless ya. Well, okay. Wait, ternyata lampu belum nyala, teman-teman. Much better. Ayo kita lihat ruangan yang lain ya. Ruangan apa yang di sini? Wow. Ini bagus juga nih. Kalau sore-sore di sini nih. Ini wastafel, tapi iya ini wastafel di bagian luar ya wastafelnya ya. Rumah-rumah klasik ya desain-desainnya kayak gini ya. Ini kayaknya dapur deh. Atasnya, banyak sekali sarang laba-labanya saudara-saudara. Dan ini kayak rak-raknya gitu ya. Oke, ada yang tertinggalkah di sini? Mari kita lihat. Toples-toples ini dalamnya apa ini? Ada sesuatu di dalamnya. Coba buka lah ya. Apa ini? Terasi cuy. Terasi udah gila. Anjir terasi tapi serius baunya. Baunya bukan kayak terasi. Baunya kayak tai manusia anjir. Man. Bau banget soalnya. Dari jarak segini aja udah kecium loh bau. Bau terasi tapi terasi yang kayak bau telek manusia gitu loh. Gak. Oke, lanjut. Kita punya apa di sini? Di sini ada ruangan lagi tapi nggak tahu ini ruangan apa, udah kosong-kosong kayak gini. Nggak tahu deh ini ruangan apa. Dan kita wait. Apa ini? Ada gambar mobil tapi udah bentuknya udah nggak kayak mobil lagi. Apa jangan-jangan ini kamar? Tapi impossible kalau ini kamar. Ini kayaknya anak kecil yang gambar deh. Tapi aku nggak yakin ini kamar deh. Oke lah, bodo amat dah. Kita masuk ke ruangan yang dari tadi pengen aku tunjukin ke kalian ya, teman-teman ya. Nah, tada! Ini yang aku maksud, teman-teman. Aku dari dulu pengen banget bikin konten masukin kamera ke sumur. Yap. That's what I'm talking about, baby. Keren kan? Ya ampun, sepatuku kotor nih gara-gara. Apa itu? Ada kadal, kukira ular. Keren bukan? Mantap. So, aku dari dulu pengen bikin kayak gini, teman-teman. Cuman selalu terkendala sama lokasi yang sangat sulit untuk cari sumur kayak gini nih. Nggak tahu ya, mungkin kemampuan detektifku yang memang masih abal-abal kali. Kalau udah pro harusnya gampang sih dapat untuk mendapatkan suatu lokasi gitu. Woi, wani gue ngatik nih buatku. Sumur iso ngomong? Sopo gue? You don't know me, huh? Ora, ra kenal.
Perkenalkan, namaku Joe. Dan aku adalah... Aku gak peduli, kau main ngopo nih kini. Lama... Golek duit? Gue pengen jeluk nomor kau yang liat nih. Hahaha. Gue ikut punya pakai aku rokok, dupo, kemenyan, minyak Arab, kembang, ingkung, minyak zaitun, brambang, gulo, uyah, saus, beras, tempe, tahu, roiko, indomie, sunlight, pingso, autan, baikon. Wah, gue ngomong lagi. Gue jancok, mesti tenang, rek. Wah, mantuk lah gue. Wah, suantati lo gue. Bercanda, jadi itu bukan kencingku teman-teman, itu air fruitiku tadi tuh yang aku masukin ke botol yang aku temuin di sini, terus ya udah aku semprotin gitu air fruity itu teman-teman. Tadi kalian lihat kan footage-nya tuh, bukan pipis ya, kali aku pipis di sumur, gila apa enggak, besok aku cuci muka pakai air ini tahu, kalau aku pipis itu suram Pak Le. Oke, jadi itu yang mau aku liatin. Jadi sumur ini tuh salah satu alasan kenapa aku mau bikin konten di sini teman-teman, karena aku pengen masukin kamera ke dalam sumur ini nih. Kayaknya asik gitu loh, kita masukin kamera ke dalam sumur itu kan, kita ngeliat tuh dalam situ kok kira-kira ada apa gitu loh. Tapi by the way, ngomong-ngomong soal masukin kamera ya, itu ada busa-busa, itu busa-busa apa ya? Kalau yang seliatku di sini ya teman-teman ya, mungkin kalian nggak terlalu kelihatan di kamera. Itu dalam situ tuh kayak banyak kecebong-kecebongnya gitu teman-teman. Tapi kecebongnya itu kayaknya sih ukurannya lebih besar daripada kecebong-kecebong yang ada di selokan gitu. Nggak tahu deh kenapa tuh. Tapi ya nanti ya kalau main pas main-main di sumurnya itu yang masukin kamera dan magnet itu malamnya aja ya. Soalnya kayak kalau siang-siang gitu kayaknya kurang serem gitu teman-teman. Dulu waktu aku masih kecil aku tuh sering dibilangin sama eyangku gitu di rumahnya, rumah lama eyangku gitu kan ya. Eh, cetelan ning sumur, engko ndak pengen kecemplung ning kono ki akeh demite. Enggak tahu kalian juga digituin sama orang tua, nenek atau kakek kalian enggak? Kalau aku sih dulu digituin sih, biar enggak main-main di sumur. Jadi itu kan kayak aku tersugesti gitu loh kalau sumur tuh angker gitu. Padahal aku penasaran dalamnya tuh apa. Jadi ya malam aja ya. Sip, ayo kita lanjut eksplorasinya, lihat-lihat sekitar sini ya teman-teman. Oke, sumur udah. Ayo kita lihat yang bagian sini teman-teman. Ini ruangan apa ini? Oh, ini kayaknya garasi nih teman-teman. Ya garasi? Enggak juga sih, ini itu udah bagian luar loh. Cuman kalau garasi kok pintunya kayak gini. Kayaknya bukan garasi deh. Tapi ya wis lah. Ayo kita lihat dalam sini ya, isinya apa nih. Wow, tidak dikunci saudara-saudara. Ada bantal. Tapi aku nggak mau tidur nanti malam pakai bantal ini ya, kayak moh. Ada kutunya mungkin bikin gatal loh. Ruangan kayak gini doang. Udah kayak gini tok. Nggak ada apa-apa gitu. Di sini tuh kayaknya ada pintu deh dulu deh. Cuman kayak pintunya ini di portal pakai terpal, pakai apa? Triplek gitu ya. Mungkin kita bisa ke ruangan ini dari jalan yang lain teman-teman. Sip deh. Oke, ayo kita lihat yang bagian sini ya. Ada kamar mandi di sini teman-teman. Ini bunyi-bunyi apa nih? Ada bunyi-bunyi dari dalam sini loh. Nggak tahu deh. Kamar mandi, oke. Ini kayaknya nggak perlu pakai senter deh, udah cukup terang deh. Sip. Wah, ada sendal, sendalnya homeless kayaknya. Ini pintu ya, tapi kok source ya? Serem nih kalau ada pakunya nih. Struktur bangunan, apa desain bangunan yang aneh ya. Kayak ribet banget nih bersihinnya, sulit nih tempat ini nih. Kalau strukturnya kayak desainnya kayak gini. Ini ruangan apa nih? Ruangan biasa, kosongan gitu. Udah nggak tersisa apapun teman-teman. Jadi kalau mau main detektif-detektifan udah nggak bisa lagi nih. Masalahnya ya udah nggak ada apa-apa. Tapi ini kalau malam pasti creepy nih di sini nih. Pasti creepy ini. Ini ruangan yang tadi teman-teman, yang di triplek gitu. Pintunya yang ini nih. Belakang nih udah kosongan, ada bagian luar. Terus itu rumah warga, sini juga rumah warga. Oke. Yang bagian sini nggak tahu deh ini kamar atau apa ya, tapi ini udah kayak hancur-hancur semua gitu teman-teman. Udah diisi daun-daun, gentengnya udah pada jebol semua.
Oke, jadi mungkin cuman itu tok yang bisa aku liatin untuk eksplorasi kita siang hari ini. Sore kayaknya. Ya ini udah sore nih, sorry bukan siang, sore. Oke, jadi mau ngapain lagi kita ya? Aku juga enggak tahu cuy, kita mau ngapain. Woi, ternyata di situ ada nganu loh, ada papan tulis loh ya, kita lihat. Oke, sepertinya orang belajar bahasa Inggris nih. Oke, waiting room. Who, what, where, when. Oke, pelajaran SD. Which, a large, apa nih? A large apa ini? A large. Oh, dinner nih kayaknya. Ini R-nya kayak kehapus gitu. Oke. Aduh, jadi keinget zaman-zaman SD ya. Waktu aku suka main PS gitu, belajar bahasa Inggris bukan dari sekolah. Belajar bahasa Inggris dari PlayStation. Ada yang sama denganku? So, bartender. Enak juga nih rasanya. Jadi mungkin cuman itu aja yang bisa aku liatin siang-siang ini. Kayak gak banyak yang bisa aku review dari tempat ini ya. Soalnya ya emang tempatnya itu udah hampir-hampir hancur gitu loh. Dan tentu saja tidak ada perabot yang tersisa, karena ya pasti udah diambilin sama homeless, pemulung-pemulung gitu. Ini kusen-kusennya aja udah disikat juga. Ini sambil nunggu sampai malam, enaknya kita ngapain juga? Yap, seperti pertanyaanku barusan, enaknya kita ngapain? Boys and girls, jujur aja, dalam proses pembuatan konten 24 jam ini, itu sangat membosankan. Kenapa? Karena kalau aku tidak punya ide mau ngapain, sebagian besar waktu yang terbuang kugunakan untuk duduk, makan, ngerokok. Udah, gitu toh. Dan main HP, browsing-browsing gak jelas tentunya. Hanya iya. Iya, 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 iya. Hanya iya. Hanya iya. Yalla ya iya alayan ulha'i. Tempat menanya, tempat ya rindu. Tempat ulahan hati ya jalan. Hanya iya. Hanya iya. Oh, poe. That's good. Oh yeah. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah. Keep to get like that. Bruh. Papa? Papa di mana, Pa? Papa? Papa? Papa jangan tinggalin aku, Pa. Papa Jo. Papa di sini gelap, Pa. Papa. Papa jangan tinggalin aku, Pa. Kebanyakan nonton ciwi-ciwi sampai lupa ternyata kalau ini udah malam. Tapi ya, nggak apalah ya. Malah bagus kalau nggak kerasa tiba-tiba udah malam aja kayak gini. Jangan cepat selesai. Dan aku bisa ngedit video ini, upload, abis itu melakukan hal yang lainnya. By the way, abis makan ini nanti,
kita main-main di sumur ya. Oh iya, ini sekarang jam 7 teman-teman. Kalian bisa dengar di luar tuh masih rame. Nah iyalah ya, masih jam 7 cuy. Enaknya kita main-main di sumurnya abis makan atau nunggu jam 12? Ya, lihat nantilah ya. Ngomong-ngomong, sejak aku datang sampai sekarang, feel yang kurasain ya biasa aja sih ya. Orang nggak tahu ya ini tempat angker apa enggak. Nggak tahu, kayaknya sih enggak sih. Soalnya ya deket sama kota juga. Ini dari sore tadi sampai sekarang rame terus. Kurasa tempat ini kayaknya nggak angker sih. Tapi tetap aku bikin video di sini karena cari sumur itu sulit cuy. Serius, cari sumur itu sulit. Oh iya, ini kan rotinya kecil nih. Jadi makan malamku itu 2 roti ini cuy. Ya, gak kenyang sih, tapi ya gak apa-apa lah, namanya juga diet ya tau. Astaga, berisik banget kalau bikin video di apa, di tempat yang rame itu aku harus. Nih, suara aku sebenarnya aku sambil teriak-teriak loh ini loh. Sambil teriak-teriak. Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 22.17. 22.17 teman-teman. Selasa 14 Juni 2022. Gini, aku tahu ini masih ya mau setengah 11 ya. Kalau buatku ini masih sore, soalnya biasanya aku kalau bikin video itu jam 12 ke atas gitu teman-teman. Hampir ya tengah malam sampai jam 3-an gitu lah. Cuman gini, aku tadi makan jam 7 ya. Cuman aku ngerasa bosan banget tadi makan jam 7. Terus serius, nunggu dari jam 7 sampai jam segini aja itu bosannya minta ampun. Kayak aku enggak ngapa-ngapain. Emang aku harus nonton ciwi-ciwi lagi gitu. Nanti semakin banyak calon-calon jokal junior yang mati sia-sia. Gitu teman-teman. Sebenarnya aku pengen banget main di sumurnya itu tengah malam ya, kayak biasanya gitu jam 12-an mungkin gitu. Tapi ya karena itu tadi teman-teman, aku terlalu bosen gitu. Jadi ya ya wes, mending kita main sekarang ya. Dan by the way aku mau liatin warung di situ. Itu warungnya tutup cuy. Warungnya tutup. Padahal kucingan itu biasanya saya pagi loh. Saya tidak bisa jajan-jajan gitu tengah malam kalau misalnya pengen makan gitu. Jadi ya ya cuman roti doang makannya. Ya wes. Jadi gitu aja, ayo kita main-main di sumur teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi sore, ini kalau kukira ada orang berdiri di sini, perasaanku tok ternyata. Kalau malam ternyata creepy pale. Orangnya nih kan bisa lihat, dan ini WC-nya ya. Ya, enggak usah dilihat deh. Langsung ada laba-labanya dong. Creepy pale kalau malam ternyata. Source. Nah, ini sumurnya nih, teman-teman. Kalian mau lihat sebelah situ, kayak ngerasain sensasinya gitu ya, boleh deh ya. Kita sebelum ke sumur, kita ke situ dulu, kita lihat-lihat dulu ya. Tempat ini katanya sering dipakai orang-orang untuk cari nomor gitu, tapi aku nggak yakin orang-orang mau cari nomor di tempat yang ramai seperti ini. Tapi ya mungkin dulu kali ya, dulu kali waktu tempat ini habis terbengkalai gitu. Soalnya ya kalau sekarang dengan tingkat keramaian seperti ini, aku rasa gak akan efektif deh orang cari nomor. Walaupun aku gak tahu ya gimana prosedur dan tata cara untuk cari nomor tuh kayak gimana, gak tahu ya. Creepy balik. Itu rumah warga, kalian bisa lihat ada terang-terangnya itu. Nah gitu sih. Ayo kita ke sumurnya teman-teman. Kalau dulu mungkin kisaran tahun 97-98 gitu ya, mungkin wajar ya kalau orang cari nomor di sini ya. Mungkin di sini dulu masih sepi. Alright. Nah, ini nih sumurnya, cuy. Gila. Creepy sekali, Pak Le, kalau malam gini. Aku nggak bisa lihat dasarnya walau pakai senter kayak gini nih. Dan
ini busa-busanya itu masih ada gitu loh. Kayak, oh my lord, coba aku terang. Dasarnya nggak kelihatan kok di center dari sini nih. Iya, nggak kelihatan nih dasarnya nih. Mungkin karena airnya terlalu kotor kali ya. Oke, sip. Ayo kita masukin kamera teman-teman ke dalam sini. Alright, boys and girls. Jadi ini aku udah pasang kamera sama lighting. Ayo kita masukin kameranya ke dalam sumur ya. Aku penasaran loh. Dan by the way, seperti yang aku bilang sebelumnya, ini adalah hal yang sangat kutunggu-tunggu sih. Kayak aku pengen banget bikin konten kayak gini loh, dari lama gitu loh, tidak terrealisasikan. Ya pernah sih satu kali sih, itu pun kata bejo ya, habis itu kasus, udah gila. Oke, langsung aja. Ayo kita main sumur. Main sumur. Oke, kameranya mulai kumasukin ya. Semoga tidak berputar-putar di bawah sana. Dan semoga ini tidak putus, oh my god. Wait a second. Tampilan kameranya kok nggak enak? Oh udah. Udah bener berarti masangku. Sip. Oh gini-gini. Biar kelihatan muka aku. Nanti aku taruh di sebelah sini nih. Wah, gila, airnya kotor banget loh teman-teman. Aku bahkan nggak bisa lihat dasarnya gitu loh. Gears. Semoga aja nggak putus ya ini talinya ya, udah gila kalau putus. Udah sampai dasarnya. Cetek loh, nggak sedalam yang kukira ternyata. Kalian lihat apa di bawah situ teman-teman? Coba aku puter-puterin ini kamera ya. Kalian lihat apa tuh di bawah situ? Kamu nggak bisa lihat apa-apa dari sini. Men, ini aku mesti jongkok biar kelihatan di frame yang ini nih. Tapi kalau aku nggak jongkok sulit, tau? Airnya kotor banget sumpah. Dari sini aja kelihatan gitu. Coba aku sampai dasarin lagi ya. Udah sampai dasar loh. Benangnya udah, nih lihat. Benangnya udah nggak masuk lagi. Udah nggak kenceng lagi. Tarik gue. Sumpah aku nggak bisa lihat dasarnya. Man, ada apa ya di bawah situ ya? Adakah barang-barang peninggalan penghuni tempat ini sebelumnya yang masuk ke dalam sini? Kayaknya nggak ada kali ya. Kali orang apa? Sumpah nggak kelihatan apa-apa dari sini, keruh banget airnya. Dan dalam situ tuh banyak kodoknya gitu. Oke lah, aku tarik ya di kamera ya. Man, jadi ini busanya. Kalian mau lihat busanya dari dekat? Oke. Ah, ini busanya. Aduh, kameranya muter-muter. Sorry, guys. Nah, ayolah kamera. Jangan muter-muter, cuy. Man. Pusing penonton saya kalau muter-muter seperti ini. Oh, my God. Ah, yowis lah. Aku penasaran. Nanti waktu proses editing, kira-kira di dalam kamera ini dia nangkep apa aja ya di bawah situ ya? Men, ah, apa itu? Kok sesuatu kayak jalan gitu? What the hell? Oke, sambil kurekam di sini deh. Apaan tadi? Jesus, kayak ada yang jalan di atas genteng loh. Udah gila sih.
Lo, woi, kau menungso apa demit? Aku neng kini ngonten le, ngonten, gule duit. Hahaha. Dato, tapi kan ada suara langkah kaki di atas genteng tadi. Men. Oke, okay, hantu paling ya. Ah, oke okay, teman-teman. Jadi ini angelnya aku ubah kayak gini biar aku lebih gampang gitu loh ngomong di depan kameranya. Leh, ngate kami sosolen. Huh. Jadi kayaknya kalau menurutku kurang lengkap ya kalau cuman masukin kamera doang ke sumur. Jadi aku akan bikin kayak di video sebelumnya. Aku sudah bawa alatnya, teman-teman. Ah, jemplung. Saya sudah bawa magnet, magnetnya di tangan. Malah rodnya yang nyemplung nih, aku tarik gimana nih? Ini pasti ribet nih. Sulit nih. Aduh, udah deh aku ngomong dulu di kamera deh. Kalau di video sebelumnya, itu kan aku masukin magnet, aku dapat kayak apa ya di video sebelumnya? Itu udah 6 bulan yang lalu, men, udah lama, men. Gantungan baju. Semacam itu kan. Nah, aku penasaran. Di dalam sumur ini kira-kira apa ya yang akan aku dapetin? Ada nggak sih unsur-unsur besi kayak di video sebelumnya gitu yang sekiranya ya bisa aku tarik gitu loh. Oke, aku mau tarik dulu roll tali ini ya, tali magnetnya ini yang nyemplung ke dalam sumur. Untung cuman rollnya yang nyemplung. Kalau misalnya aku yang nyemplung gitu gimana coba? Tiba-tiba keluar hantu gitu dorong aku, nyemplung ke dalam sumur. Jangan sampai lah ya. Oke, okay. Udah ini talinya panjang lagi. Udah, girls. Lah. Bruh. Kayunya tertinggal dalam situ. Goblok sekali. Ya udah lah. Bodo amat lah ya, kayunya biarin aja lah di situ deh. Yang penting kayak gini nih, ini aku cantelin dulu nih biar enggak salah-salah kecemplung lagi nanti. Oke teman-teman, kita akan masukin magnet ini ya. Aku tidak sabar melihat kira-kira bakal dapat apa gitu loh. Alright. Oke. Ayo kita magnet fishing di sumur. Di sumur rumah angker, rumah terbengkalai. Saya bakal dapat apa ini kira-kira? Dapat harta karun kah? Saya ini apaan ini? Kok udah berat? Kok udah berat? Kok udah berat? Aduh, nggak ada sekam dari kamera ya? Kayaknya peninggalan. Kayaknya aku narik sesuatu deh. Widih, apaan nih? Wuh! Lah, nyemplung lagi. Oh, enggak, masih ketarik. Wah, anjir. Apaan nih? Saya ini harusnya ada second dari kamera ya. Korek cuy. Koreknya masih bagus loh. Kok bisa? Saya. Oke, ini aku simpan dulu. Udah agak seret sih. Oke, aku simpan dulu. Kalian pasti penasaran kan, daripada nanti aku dituduh-tuduh yang macam-macam, mending aku pasang satu kamera lagi buat ngarah ke dalam sini ya. Oke, cool. Aduh. Anjir. Langsung ancang-ancang mau kayak gini aduh. Goblok. Aku ada bunyi-bunyi di atas sini nih. Jadi terus aku langsung ya, sebegitulah. Namanya juga solo explorer kayak sendirian ya. Nah itu apaan sih ini di atas genteng dari tadi bunyi-bunyi mulu. Biasanya ya, biasanya hewan tuh kalau aku mengeluarkan suara-suara keras tuh dia satu kali doang yang tadi gitu. Ini bunyi terus dari tadi. Aku senterin gitu juga gak ada apa-apa gitu ya. Well, the mate. Oh, kalau mau nunjukin diri toh, nunjukin diri di sini persis biar asik gitu loh, kayak pocong yang kemarin loh, daripada bikin suara-suara aneh. Tidak ada yang serem, tidak ada yang ketakutan gitu loh dengan suara-suara anehmu itu. Kalau kamu demit ya, tapi kalau kamu hewan ya menyingkirlah men.
Serius. Oke. Jadi ini yang kita dapatkan tetap. Show yourself, bitch. Sumpah bikin kaget anjir. Ini yang aku sorry ya teman-teman, aku jadi jengkel gara-gara itu, nggak tahu itu hantu atau apa gitu, tapi ya kayaknya bukan hantu sih. Ini yang kita dapetin pertama, tapi aku herannya kenapa ini masih bersih ya? Nggak tahu deh. Oke, ayo kita masukin magnet lagi teman-teman. Alright, ini udah ngerekam ya, cool. Oke, magnetnya kelihatan. Mari kita masukin lagi magnet ini. Kira-kira kita bakal dapat apa ya? Demit, jangan ganggu. Aku lagi mau magnet fishing di sumur ini. Apa sumur ini itu bener-bener angker sih? Oh, yuk, kidding me. Shut up. Jangan bikin suara-suara aneh kayak tadi, kaget aku. Ini mau butuh sedikit keahlian pemulung. aku narik agak berat nih, tapi kok agak sulit ketempelnya ya. Kayaknya aku dapat sesuatu deh. Oke, coba aku tarik pelan-pelan ya. Kayaknya aku dapat sesuatu deh. Dapat apa ini? Wuh, dapat teman-teman. Apa ini? Widih, apaan nih? Dapat rantai cuy. Dapat rantai, udah gils. Kalian bisa lihat, tapi rantainya ini udah karatan sih. Kalian bisa lihat map bautnya ini. Cuman rantainya ini rantainya agak berkarat ya, tapi hitungannya masih bagus. Cuman bautnya ini yang kayak karatnya minta ampun. Jenis besinya kali ya. Oke, penemuan kedua, rantai cuy. Ini secondary cam, oh masih nyala. Ayo kita magnet fishing lagi. Oh my lord, seru kan? Ayolah. Muncul suara-suara aneh mulu. Mengganggu gitu loh. Stop. Aku nyemplung ke dalam sini, gak ada yang nolongin anjir. Putar-putar. Aku udah narik sesuatu loh ini loh. Ini udah kayak nempel sama sesuatu loh. Kok hawa-hawanya kayak mau lepas gitu ya? Dapat apa ini? Gila, dalam sumur ini aku dapat banyak dong. Udah gila. Coba tarik dulu lah ya. Wow. Dapat lagi cuy. Oke, apa ini? Udah magnet tuh kotornya. Banyak lumpur-lumpurnya. Ini apaan ini? Dapat cuy. Dapat apa ini? Gantungan baju lagi. Oh enggak, ini kayaknya kawat buat jemuran gitu ya. Oke. Okay. Oh. Dapat terus. Ada yang udah gils. Duh, kotornya minta ampun, lihat nih. Astaga, aduh bersihin kayak gini nih. Ternyata sumurnya bener-bener kotor, cuy. Bau lagi, bau comberan. Men. Oke, ayo kita masukin lagi, teman-teman. Kira-kira bakal dapat apa? Cuman, ngomong-ngomong, pinggangku capek, teman-teman. Karena posisinya tuh kan aku gini ya, ngelihat ke kamera ya. Kakiku itu menghadap ke sana, mukaku tuh ke lihat ke kamera. Dan badanku ke arah sana. Capek cuy. Jadi mungkin aku gini aja lah ya.
sambil berdiri gitu ya. Cool. Okay. Let's do this again. Kira-kira saya bakal dapat apa ini? Di turunan yang keempat. Gak ada hantu kan sini? Oh ada ding, tadi ding, hantunya. Kayak kalau hewan, hantunya gak ngeluarin suara-suara lagi loh. Woi, gue demi tenanan toh. Minggah toh des, des, nek mau ngetoknya suara-suara dok. Aku es bosen karo suara-suara ngerti. Kayaknya banyak banyak barang-barangnya di dalam sini nih. Coba putar-putar dulu deh. Kayaknya aku dapat sesuatu deh. Coba tarik ya. Oke, aku dapat apa nih? Dapat lagi cuy, apaan nih? Dapat daun loh, kok bisa ketarik? Aku nggak tahu ini apa teman-teman. Kan kelihatan nggak sih? Di, aku taruh di secondary camera ya. Gak tau nih apaan nih. Buang aja lah. Gak jelas. Oke, ayo kita masukin magnet lagi. Gila, aku dapat banyak loh. Ternyata belum sini masih banyak barang-barangnya. Walaupun ya cuman yang keren cuman dapat itu sih. Korek dong. Koreknya korek Zippo lagi. Oh my lord. Ini berbahaya by the way. Anak kecil kalau nonton, please jangan ikut-ikutan. Nyemplung kamu nanti ke sumur. Tapi kalau orang dewasa mau ikut-ikutan terserah sih, tanggung sendiri ya. Okay. Gak panas teman-teman di sini. Dah, gios. Sumur angker, ayolah. Kira-kira aku, kayaknya aku menarik sesuatu lagi deh. Okay. Dapat apa ini? Ogel ternyata, magnet fishing gini. Apa ini? Apa ini? Bentuknya kayak jenglot gitu. Aku liatin di secondary camera aja ya. Dapat apa ini? Ini apa ini? Jenglot? Bukan ya? Apa sih ini? Gak tau, gak jelas. Oke. Yang kedua dapat ini teman-teman. Gak tau ini apaan nih. Kamera kedua nyala kan? Gak tau ini apaan nih. Taruh dulu aja deh. Dapat jenglot. Udah gils dapat jenglot. Aduh, pegel ternyata. Mungkin gara-gara aku nggak terbiasa ya magnet fishing ini ya. Oke, ini aku nggak tahu nih jatoin magnet yang keberapa udah. Tapi ya sebodoh amat. Kayaknya di dalam sini memang banyak besi-besinya gitu. Walaupun sebagian besar nggak berguna sih besi-besinya. Tapi aku seneng bikin konten kayak gini, kayak asik gitu loh. Cuman ya berbahaya sih. Nyemplung ke dalam sumur gini ya nggak ada yang nolongin. Aku 100% sendirian teman-teman sini. Kayak kalau misalnya ada orang yang nungguin aku di belakang, ya kali dia mau nungguin sendirian. Muncul lagi suara-suara. Woi, mate to mate. Matua mate. Aku 100% sendirian di sini teman-teman. Gak ada siapa-siapa. Saya sudah tos ternyata.
Gung pali. Oke, aku ngerasa aku narik sesuatu. Oke, dapat apa ini? Wow, dapat lagi cuy. Gila. Apa ini? Dapat gelang cuy. Man. Dapat gelang. Tapi gelangnya tuh kayak gini loh. Nggak kelihatan ya di situ ya. Aku taruh di secondary camera aja ya. Kayak gini teman-teman gelangnya tuh. Ini kayaknya plastik deh. Gelang plastik tapi kayak ada ininya nih, besi-besinya di ujungnya. Oke, keren. Cool. Ayo masukin magnet lagi. Pegel sumpah. Tapi aku penasaran gitu loh. Dalam sini kok banyak besi-besinya gitu. Oke, ini agak berat teman-teman. Ini agak berat di sini. Kayaknya aku dapat sesuatu yang gede deh. Tapi agak sulit ditariknya gitu loh. Kayak lepas-lepas terus gitu. Lepas-lepas terus teman-teman. Oke, aku kehilangan itu. Kerasa gitu loh pas ditarik. Apa sih ganggu mulu? Sumpah ya kalau aku lagi nggak magnet fishing, tak jotosi yang beneran. Kalau pocong yang kemarin ngikutin aku belum, tapi nggak apa nih, paling aku rekam ya, nggak aku jatosin deh. Lumayan kan, viewersnya gede gitu. Dah, girls. Ah, coba tarik aja lah ya. Oke, dapat apaan nih? Nggak dapat apa-apa teman-teman. Dapat lumpur doang. Men, astaga lumpurnya tuh bau comberan. Tapi berat tadi teman-teman dalam situ. Yang aku tadi ngerasain tuh, cuman ya gitu, nggak bisa ketarik. Magnetnya yang kurang kuat kali ya. Apa harus beli magnet yang lebih besar ya? Kalian tahu di mana beli magnet yang lebih gede? Oke. Ini kerasa loh, kayak waktu aku tarik-tarik nih, kalau kalian mau lihat, ini tuh kayak, mungkin nggak terlalu kelihatan ya di kamera ya, tapi aku ngerasa gitu loh kayak ada sesuatu yang berat di bawah situ, tapi magnetku tuh nggak kuat nariknya. Nih kamera ini nggak bisa diangkut, secondary kamera kalau udah aku ambil, nanti masaknya ribet lagi. Aku penasaran tuh suara-suara apa sih di belakang itu. Ini bakar anjir. Mit, metu wo mit. Hoi. Agak berat-berat nih teman-teman di sini. Cuman kayaknya nggak bisa ketarik sama magnetku deh. Magnetku kurang kuat untuk menariknya. Tapi coba deh. Kali aja udah nempel gitu. Tapi aku kayak sok-sok ngerasa gitu kali ya. Tes. Dapat apa saya? Dapat pasir lagi. Pasir teman-teman. Pasir dulu deh. Ada sesuatu yang berat di dalam situ, cuman nggak tahu tuh apa. Magnetku nggak cukup kuat untuk narik benda itu teman-teman. Aduh, sorry my bad. Ini kelihatan kan di kamera? Wah nggak terlalu kelihatan ya, sorry ya teman-teman ya. Ini namanya juga ala kadarnya, lagi pula semua aku lakukan sendiri cuy, nggak ada kru, nggak ada gimana. Kalau ada kru gitu ada kameramen enak kali ya.
nyamari kok bikin kaget hantunya gitu, nyemplung ke dalam sumur kan sus ya. Ayolah, aku bisa dapat apa lagi di sini? Ini kalau nggak dapat, kalau aku tarik nggak dapat, sudah selesai ya, berarti ya. Kayak boyok aku pegel banget. Apa ini? Apa ini? Kawat nggak jelas. Dapat kawat teman-teman. Oke, kayaknya itu udah tarian terakhir ya. Pegel sumpah. Aduh, toto-toto sekolah ya. Dan bersih-bersih tanganku ya, kotor ya, minta ampun. Alright, boys and girls, gak kerasa cuman kayak gitu doang. Ternyata sekarang sudah jam 12 teman-teman. Jesus, gak kerasa ya. Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 0:08. 00:08 teman-teman. Girls, saking asiknya kali ya, makanya gak kerasa ya. Main jam 10 ya, setengah sebelasan, jam 10 lewat berapa tadi itu. Jauh sekarang udah jam 12. Tapi ya, capek juga sih main-main kayak gitu. Sampai sejauh ini, gak ngerasain apapun. Tadi waktu ada, apa, klotak-klotak di genteng juga, aku gak merinding, cuman kaget aja sih. Apakah itu hantu atau hewan kali ya? Kalau hantu pasti merinding sih. Auto tuh. Orang kadang-kadang aja hewan merinding juga. Tapi yang tadi itu kaget doang, enggak tahu deh kenapa. Enggak tahu, Ding. Well, kayaknya aku bentar lagi mau tidur, teman-teman. Karena ya capek juga ya ternyata ya. Kayak gitu walaupun enggak kerasa gitu loh karena saking senengnya. Dan sebelum tidur nanti, aku akan pasang kamera infrared di beberapa titik, teman-teman. Termasuk ketika aku tidur, maksudnya kamera infrared satu di antara sekian tuh merekam waktu aku tidur. Kali-kali aja nanti aku dapat sesuatu gitu kan. Kayak di film-film gitu, waktu tidur tiba-tiba langsung ada hantunya gitu mendekati kitanya waktu lagi tidur kan. Who knows? Oke deh, jadi gitu aja. Aku mau pasang kamera infrared dulu ya. So boys and girls, seperti biasa aku ninggalin kamera infrared saat aku tidur. Dan ini yang bikin uploadku telat. Sorry ya teman-teman. Karena aku mengamati tiap frame di 3 kamera ini yang durasinya masing-masing 6 jam cuy. Can you imagine that? 6 hours my friends, 6 hours. Udah gitu hasilnya nihil lagi. Oh my god. Tapi ya, cuman ini yang kudapat teman-teman. Mau gimana? Dapat penampakan gak segampang itu cuy. Well, kayaknya aku percepat aja lah ya. Kalian juga gak mau kan mantengin file aslinya yang sampai 6 jam. So, see you tomorrow my friends. Oke, aku langsung to the point aja ya. Aku tidur nyenyak cuy. Gak ada gangguan apapun. Bunyi-bunyi gak terlalu kedengeran di ujung sana. Cuman gak tahu, aneh juga ya. Malam-malam tuh bisa ada bunyi-bunyi di genteng gitu kayak. Gak tahu deh itu hantu atau tikus atau hewan-hewan gimana. Tapi ya bodo amat lah, untung saja tidak membuat saya kaget sampai nyemplung ke dalam sumur. Oh ya, by the way, ayo kita review alat-alat yang aku temuin di sumur ini tadi malam ya. Kalau malam kan kita nggak terlalu kelihatan ya, jadi ya kita review pagi ini teman-teman. Jadi ini aku dapat rantai, tapi yang seperti yang bisa kalian lihat ini udah karatan parah ya atasnya sini ya. Cuman untuk rantainya masih agak bagus itu, dan itu aneh gitu. Mungkin kualitas besinya kali ya. Nggak tahu ini rantai apaan nih. Ada yang tahu nih rantai buat apaan? Terus alat kedua aku dapat apa ini, gelang gitu ya. Cuman
besinya yang atas ini udah parah. Kalau yang di sininya masih bagus, soalnya ya ini mungkin plastik atau karet, plastik nih kayaknya nih. Gelang nih. Tapi ya aku enggak mau pakai gelang ini. Karatan itu bikin iritasi di kulit. Terus yang ketiga, aku dapat korek ini, teman-teman. Udah ada agak berkarat di sini pas sambungannya ini. Cuman yang lainnya masih bagus, korek Zippo, teman-teman. Dalamnya juga udah berkarat nih. Coba kita lihat. Ininya juga udah hancur-hancur semua nih. Aku mau coba buka ini sih. Aduh, sebentar ya teman-teman ya. Ini agak sulit soalnya narok kamera dulu nih. Maklum, aku sendirian soalnya gak ada kru atau gimana-gimana. Oh my god, keras. Sulit banget bukanya. Licin. Ya wes lah, nyerah aku, licin teman-teman, besinya tuh. Ya begitulah, dapat korek ini, bagus sih koreknya, korek Zippo. Terus aku dapat apa lagi nih? Nggak tahu ini kawat atau apa ini kok kayak gini nih. Tapi ya ini kualitas besinya jelek kayaknya, jadi udah berkarat sampai kayak gini nih. Terus aku dapat apa ini? Yang tadi malam aku kira jenglot. Ternyata apa di gantungan baju, nggak tahu dah. Oke, jadi cuman itu yang bisa aku dapetin. Aku belum lihat footage di GoPro yang aku masukin ke sini. Kalian lihat apa teman-teman di footage-nya? Kalau aku saat ini kan, ini kan aku masih di lokasi ya. Aku belum sampai di proses editing teman-teman. Jadi aku belum tahu gitu loh kamera GoPro aku nangkep apaan di bawah situ tuh. Adakah sesuatu yang menarik? Oke lah, jadi mungkin gitu dulu aja. Aku nanti bakal nyalain kamera lagi kalau misalnya nemu sesuatu yang menarik ya. Tapi kalau nggak ada yang menarik ya mungkin aku skip aja langsung gitu, biar videonya juga nggak kelamaan. Skip. Aduh, aku pengen pulang sumpah. Kayak bosen banget di sini. Dan aduh, bauku juga udah nggak karuan lagi. Halo teman-teman. Bikin konten 24 jam kayak gini tuh bener-bener membosankan. Kalau capek, ya lumayan. Soalnya ada sesi tidurnya juga ya. Mungkin satu-satunya hal yang menyenangkan dari bikin konten ini adalah sumurnya itu, waktu kita main-main di sumur. Tapi selebihnya, ya cuman kayak gini, jadi gembel anjir. Ya, enak sama nggak enaknya tuh, enaknya mungkin cuman 10-20%, lainnya tuh bosen ya minta ampun. Kecuali kalau tempatnya, ya hati-hati le, berisik lagi. Kecuali kalau tempatnya bener-bener creepy ya, contohnya kayak kuburan yang sebelumnya itu, ya itu lumayan lah ya. Walau video kedua nggak semenakutkan video pertama sih. Mungkin ada tempat lain kali yang bisa aku buat pakai 24 jam gitu kali ya. Nanti aku pikir-pikir lagi ya. Tapi aku mau makan siang dulu teman-teman. Oh ya, by the way, sekarang itu jam 1 teman-teman. Jam 1 lewat 11. Aduh, masih 2 jam lagi teman-teman sampai jam 3, 24 jam kan. Ya wes lah. Come on. Lama banget ya kalau nungguin kayak gini ya. Oh my lord. Come on. Boys and jam 3.15.00 teman-teman. Mantap soul. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Terakhir nama aku Joe. I'll catch you later. Pokemon with a host, cause I'm juicy. Saints is foodie, think it's unique. And she always stressing by the units. Think it's my duty to go get fed with my goonies. Downshot like bull, little oozy.